Assalamualaikum, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nama aku Saiful Iskandar. Terima kasih banyak kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum, please consider untuk subscribe. And kalau video ni adalah video aku yang pertama yang korang tengok, terima kasih banyak sebab klik this video. Alright, disebabkan aku banyak dapat soalan-soalan berkenaan dengan macam mana nak pilih road bike, road bike apa yang sesuai, yang ni best ke, yang ni tak best ke. So aku decide untuk buat video berkenaan guide untuk beli road bike korang yang pertama. Okay, before kita start dengan topik kita, shout out to Khairul Haziq sebab komen baru terjumpa channel ni lepas tengok-tengok pasal basikal. Great content bro, you deserve more attention. Moga dimurahkan rezeki and keep spread positive vibes. InsyaAllah, terima kasih banyak Khairul Haziq. So, kepada korang yang ada feedback ataupun ada request, korang boleh komen dekat bawah and aku akan baca best comment dekat next video. Alright, so tanpa membuang masa, jom kita pergi dekat topik kita hari ni. Jap, sebelum kita start, aku ada di disclaimer nak buat. So untuk topik ni, aku just nak share dengan korang berdasarkan pengalaman aku. Aku bukan pro rider ataupun mekanik basikal. So untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, korang boleh refer dekat pro rider ataupun mekanik basikal yang korang kenal. Alright? Okay, sebelum korang beli road bike korang, perkara yang pertama sekali yang korang kena pastikan adalah bajet korang. Tentukan berapa bajet korang. RM5,000 ke RM6,000 ke RM7,000 ke RM8,000 ke RM15,000 ke RM20,000 ke. So at least bila korang nak tanya sesiapa yang tahu pasal basikal, at least korang dah agak-agak berapa yang korang nak allocate untuk korang punya basikal. Alright? Okay, perkara yang kedua selepas bajet, aku nak sentuh berkenaan dengan frame basikal. Aku ada juga dapat soalan dekat Instagram, apa beza aero frame dan juga endurance frame. Okay, so dua frame tu adalah type of frame yang agak famous, aero dan juga endurance. Okay, berkenaan dengan material, ada beberapa material frame seperti carbon, alloy, titanium dan juga steel. Tapi steel ni yang lama punya lah, yang otai-otai selalu pakai lah. So bercakap tentang aero frame dan juga endurance frame, yang mana lagi bagus? Okay, apa yang aku boleh cakap dekat sini, aero frame dia lebih kepada kalau korang more focus on nak laju, nak gain more speed. Tapi untuk endurance, dia lebih kepada comfort. So dekat sini perbezaan dia yang paling ketara, aero tak berapa nak comfort sangat, but endurance dia punya riding posture dia lebih friendly, tidak terlalu agresif berbanding dengan aero frame. Walaupun aku cakap aero frame ni dia buat lebih kepada speed, tetapi tak semestinya endurance punya frame tak boleh menandingi aero frame. Banyak lagi variables yang korang kena ambil kira. So aero adalah aerodynamic, so more aerodynamic equal to more speed. Secara langsung dia macam tu lah, tapi banyak lagi variable-variable yang korang kena ambil kira, seperti fitness rider tu dan equipment-equipment yang lain, komponen-komponen basikal yang lain, macam mana dia punya full setup basikal tu sendiri. Okay, so untuk menjawab mana yang lagi bagus, it depends. Aku tak boleh jawab sebab Tour de France, Tour de Langkawi, dua-dua type of basikal ada. So duduk pun power, tak semestinya aero lagi laju daripada endurance. Bergantung kepada banyak lagi variable yang kita kena ambil kira. Alright, selepas bercakap tentang frame, next component yang aku nak sentuh adalah group set. Okay, so group set ni apa? Korang punya gear, korang punya shifting, korang punya brake. So komponen-komponen ni dipanggil sebagai group set. Macam-macam jenis brand yang ada di pasaran sekarang ni, seperti SRAM dan juga yang paling famous yang aku sendiri pun pakai adalah Shimano. So group set ni pun dia ada dia punya tiers dia. So, ada yang entry level, mid range dan juga top end. So apa perbezaan dia? Obviously lagi tinggi dia punya tiers dia, lagi mahal lah. Tapi apa perbezaan dia adalah berat dia berbeza, dia punya shifting dia maybe lagi smooth, lagi cantik, lagi best dan tak ada sekat-sekat. Kualiti dia lebih bagus lah. It depends on korang punya budget dan juga korang nak pakai untuk apa. Kalau korang bukan nak racing, nak ride petang-petang biasa-biasa, so tak perlulah korang nak pakai group set yang kau-kau yang paling mahal sekali lah. Okay, masa aku nak beli basikal dulu, ambil kira pasal brake juga. So brake ada dua jenis, satu rim brake dan satu lagi adalah disc brake. So basikal aku pakai disc brake. So kenapa aku pilih disc brake, aku nak cerita dekat korang. Dia lebih kepada looks. So aku tengok kalau pakai disc brake nampak lagi kemas. So itu aku punya preference. So kalau korang okay
untuk pakai rim brakes, tak ada masalah pun. Kalau korang tanya yang mana lagi bagus, sama juga, very subjective. Aku tak boleh cakap rim brakes tak bagus, disc brake bagus dan sebagainya. Kawan-kawan aku yang pakai rim brakes tak ada komplain apa-apa pun, biasa je, sama je, still boleh berhenti, still boleh brake, turun bukit pun semua pun braking semua okey, tak ada masalah. So setakat ni aku tak ada nampak apa-apa perbezaan yang sangat ketara. Next, aku nak cerita pasal saddle. Okey, kalau korang tak tahu saddle ni apa, saddle ni tempat yang korang duduk, tempat duduk korang tu, tu kita panggil saddle. So biasanya kalau korang beli road bike, korang akan dapat saddle yang sesuai untuk pakai big basikal yang ada dia punya sponge tu, dia ada dia punya pad. So kalau korang tak pakai big yang ada pad tu, nanti korang punya bawah sakit lah. Okay, so dan saddle ni juga is very very subjective, sebab dia ikut kita, ikut korang punya experience. Bila korang dah duduk, korang rasa selesa, then barulah saddle tu sesuai untuk korang. Dan tak semestinya saddle yang mahal adalah sesuai dengan korang. Itu yang susah dia. Kadang-kadang kalau kita dah beli yang mahal, tak sedap, so jadi membazir pula kat situ. Aku nak bagi tahu korang yang awal-awal, saddle yang paling mahal tak semestinya sesuai untuk korang. Jangan risau, kebanyakannya kedai-kedai basikal yang aku tahu, diorang sediakan saddle yang korang boleh test. Adalah dia punya cara dia, korang letak deposit dan sebagainya, dan diorang bagi korang test dulu, korang ride dulu lah, rasa dulu seminggu, kalau okey then korang proceed beli, kalau tak okey then cari balik yang mana saddle yang sesuai untuk korang. Okey, next aku nak sentuh berkenaan dengan pedal pula. Okey, so pedal ni kebanyakannya basikal yang korang akan beli, road bike yang korang akan beli, biasanya tak didatangkan dengan pedal. Kedai basikal yang aku beli, dia bagi free gift lah, pedal yang biasa itulah, yang kalau kita nak ride kita pakai kasut sukan. Tapi aku really suggest dekat korang, kalau korang nak go for long ride, korang beli pedal yang clip on, dengan kasut basikal sekalilah yang ada clip. Okey, so yang ni of course korang kena practice untuk pakai, sebab very dangerous. Sebab bila dah clip, lepas tu kalau korang tak biasa, korang akan jatuh ni, confirm akan jatuh lagi. Kalau korang city ride, ada traffic light dan sebagainya, lupa ada clip, lepas tu jatuh. Lepas tu kalau dah tak lupa, buka kaki kanan tapi nak jatuh ke kiri, lepas tu bang ke sebelah sini pula. So benda tu kena practice. Kebanyakan orang pun akan jatuh, tapi aku really suggest, sebab kalau korang go for long ride, dia sangat-sangat membantu, dan power transfer daripada kaki korang ke pedal tu, dia akan run smooth dan lagi cantik berbanding korang pakai kasut biasa. Sebab kalau korang pakai kasut biasa dengan pedal yang biasa, kaki korang akan bergerak-gerak, dia tak stay dekat situ, position tu dia tak maintain. So bila dia bergerak-gerak, satu hal korang nak maintain that position, lepas tu satu hal korang nak pedaling lagi, so banyak energy yang korang pakai. So korang akan rasa lagi penat daripada orang yang pakai kasut basikal yang ada clip tu. Okay, so korang boleh consider benda ni, alright? Okay guys, so aku rasa itu sahaja video untuk kali ni. And kalau video ni bagi manfaat dekat korang, please like this video, thumbs up this video, and jangan lupa komen, bagi feedback ataupun any request, pertanyaan yang korang nak tanya berkenaan dengan basikal. Dan juga jangan lupa follow aku punya Instagram, link ada dekat description dekat bawah. And again, thank you kepada korang yang dah subscribe, dan kepada korang yang belum subscribe, korang boleh consider untuk subscribe. Okay guys, thank you so much, see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.